Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan tema 5, subtema 1 dengan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Maka siapkan buku tema 5 kalian, alat tulis, dan simak video berikut ini dengan baik. Pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik, makhluk hidup, dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Contoh komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh komponen abiotik adalah tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Jenis makanan hewan ada dua. Yang pertama, tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun, buah, dan biji-bijian. Selain tumbuhan, hewan juga memakan hewan lainnya. Makanan yang berasal dari hewan berupa ikan, serangga, dan bangkai hewan. Perhatikan contoh hewan pemakan daun, yaitu kuda, koala, ulat, dan kambing. Contoh hewan pemakan buah adalah kelelawar, orang utan, dan burung rangkong. Contoh hewan pemakan biji-bijian adalah tupai, burung pipit, dan burung kutilang. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama, herbivora, yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Susunan gigi terdiri atas gigi seri yang digunakan untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat digunakan untuk mengunyah makanan. Kelompok hewan herbivora tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan herbivora antara lain badak, kuda, gajah, dan kambing. 2. Karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging. Hewan karnivora memiliki gigi taring atau paruh yang kuat dan tajam untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh hewan karnivora antara lain kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, serta burung elang. 3. Omnivora. Omnivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Bisa dibilang, mereka adalah pemakan segalanya, baik tumbuhan maupun hewan. Susunan gigi hewan omnivora terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang secara seimbang. Contoh hewan omnivora antara lain beruang, orang utan, landak, tikus, dan ayam. 4. Insektivora. Insektivora adalah kelompok hewan pemakan serangga. Memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan insektivora antara lain cicak, katak, terenggiling, dan bunglon. Daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dibedakan atas hewan
hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Hewan bermetamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan berdasarkan tahapan dalam hidupnya. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong atau pupa. Contoh hewan metamorfosis sempurna yaitu lebah, nyamuk, kupu-kupu, dan lalat. Lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar berikut adalah proses daur hidup kupu-kupu yang dimulai dari telur, kemudian menjadi larva, lalu menjadi pupa, kemudian menjadi dewasa. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong atau pupa, akan tetapi melalui tahapan peralihan yang disebut dengan nimfa. Contohnya adalah belalang, capung, dan kecoa. Berikut adalah proses daur hidup kecoa yang dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi imago atau bentuk dewasanya. Adapun hewan tidak bermetamorfosis, yaitu bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Hewan ini dikelompokkan sebagai hewan yang tidak bermetamorfosis. Contohnya yaitu kucing, ayam, ikan, dan kadal. Berikut adalah contoh hewan tidak bermetamorfosis dari kucing. Dimulai dari anak kucing menjadi kucing muda dan kucing dewasa. Selanjutnya kita akan mempelajari bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Untuk menggali informasi teks non-fiksi, maka perlu dibaca dengan seksama teks tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, maka perlu membaca teks dengan seksama. Menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Dan gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Selanjutnya yaitu membuat ringkasan teks non-fiksi. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya.
menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama yaitu membaca teks non-fiksi dengan seksama. 2. Menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. 3. Menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri, serta memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasa disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kalian perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Berikut ini adalah contoh peta pikiran. Lalu, kalian dapat mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Peta pikiran yang dibuat dapat dijelaskan secara lisan melalui presentasi. Untuk mempresentasikannya, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut. Contohnya, yaitu perhatikan sikap tubuh. Sikap tubuh yang tegap ketika presentasi, adanya kontak mata dengan pendengar, penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan, pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup. Dan untuk tugas hari ini, maka kerjakan halaman 13-15, bagian ayo membaca dan ayo berlatih, serta halaman 40 membuat peta pikiran dari bacaan yang ada di atasnya ya. Selesai sudah pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk selalu dibaca agar kalian tidak lupa dengan pembelajaran hari ini, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.